Terima kasih Anda masih setia di Seputar Jambi. Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyudi Liansyah menghadiri sekaligus launching Kampung KB di Kecamatan Mestong. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati juga memeriksa semua sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan KB agar berjalan baik dan optimal. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Dheliansyah menghadiri langsung kegiatan pelayanan keluarga berencana dan pencanangan Kampung KB bertempat di Balai Desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong pada Kamis 18 Januari 2024. Kegiatan ini adalah upaya Pemkab Muaro Jambi untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia dari sektor kependudukan dan keluarga berencana. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Dheliansyah mengatakan, dari 155 desa hanya 39 desa lagi yang belum launching Kampung KB. Dirinya juga meminta kepada Kadis PP dan KB dan Camat untuk ikut mendorong sehingga kelak anak-anak di Muaro Jambi bisa mempunyai kualitas dan kuantitas yang bisa bersaing sesuai dengan slogan Presiden 2045 adalah Indonesia Emas menuju kebangkitan. Pemerintah itu memberikan uang kepada kita, memberikan kita peluang, memberikan kita nasihat, menggiring kita kepada ke tempat yang benar, tentu ada sebab dan akibat. Kami ini kan dicetus pada tahun 70. Tahun 70-an kami dicetus. Kenapa anak nggak boleh banyak? Sebenarnya dengan dua anak, tetapi punya kualitas dan punya kuantitas. Sementara itu, Kepala Dinas PP dan KB Nur Subiantoro mengatakan, dengan launchingnya Kampung KB ini bisa membangun keluarga yang berencana. Artinya tidak harus mesti dua anak. Akan tetapi harus direncanakan sehingga dengan kemampuan keluarga, anak bisa menjadi berkualitas. 39 kampung KB yang belum launching akan diselesaikan di tahun 2024 ini. Dirinya mengatakan kampung KB dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi, dapur sehat, sehingga dapat mengatasi stunting. Ini yang akan kita canangkan atau kita launching sekecamatan Mestong, itu sebanyak 12 kampung KB bermanfaat. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri laporan ini, kami mohon kepada Bapak PJ Bupati berkenan memberikan sambutan arah dan arahan terhadap rencana Kampung KB sebagaimana dimaksud, serta menyapa aksektor KB. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah kepala OPD lingkup Muaro Jambi, Camat Mestong, Kepala Desa sekecamatan Mestong, Ketua dan anggota TPPKK Desa Muara Sebapo dan tamu undangan lainnya. Yasri Nurhadi, Jambi TV.